Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Samin muka surat 52 baris yang ketujuh daripada atas. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب قران الشيخ داود بن عبد الله الفطاني رحمه الله تعالى. Maka berkata bagi taulannya sadaqta, yakni benar engkau. Maka mendengar manusia, maka menyangka mereka itu bahwasanya benar Dajjal. Jadi sambung perbahasan dan cerita berkenaan dengan fitnah yang berlaku di atas dunia sebelum berlakunya kiamat. Hasil daripada perbincangan dalil sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawarith. Sifat tidak serupanya Allah Subhanahu wa taala dengan benda yang baharu. Maka sambung dulu disebut bahawasanya dibangkitkan oleh Dajjal dua orang rasul. Yang mana salah seorang daripada rasul itu telah mengungkapkan ungkapan jawapan apabila Dajjal mengatakan, adakah aku Tuhan? Adakah aku ini seorang Tuhan? Maka yang salah satu daripada Nabi itu, tanpa ditentukan siapa Nabi tersebut, salah satunya dia jawab, kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Dia kata dusta engkau, menipu engkau. Bila dia kata dusta tu, manusia tak dengar cakapan dusta tu. Seolah-olah ada sensor lah. Cakapan kata dusta engkau, bohong engkau ni, kau bukan Tuhan. Jadi manusia tak dengar. Lepas tu salah seorang Nabi yang kedua pula kata sadaqta, kamu benar. Hak tu dengar pula. Jadi kalau ikut turutan dialog dia, dialog dia bermula daripada Dajjal. Dajjal kata, kamu mengaku ke tak aku ni Tuhan? Betul tak aku ni Tuhan? Okay, hak tu semua orang dengar. Dialog yang keduanya, salah seorang Nabi kata, oh dusta engkau, engkau bohong, mu bukan Tuhan. Tak, tu tak dengar. Salah seorang Nabi yang kedua pula kata, betul engkau. Betul engkau tu, dia nak mengakui apa yang disebutkan oleh Nabi yang pertama. Betul engkau. Betul engkau didengar semula oleh manusia. Jadi seolah-olah orang dengar, apabila Dajjal mengatakan, betul tak aku Tuhan, betul engkau. Begitu. Dahsyat. Jadi orang tak percaya kot, dah Nabi cakap begitu, takkan orang nak tolak lagi. Itulah dia panggil dalam akidah tidak boleh taklid. Tak boleh taklid ni maksud dia, tak boleh kita ikut cakap orang walaupun orang tu tak usah sekali pun. Tak boleh ikut dalam bab tauhid.
Walaupun Tok Guru tu ajar kita dah awal-awal tu betul, tiba-tiba Tok Guru tu terpesong, kita nak ikut juga, tak ikut. Hai, walaupun dia Tok Guru besar, tapi bila dia dah selepas tu dia ajak, dia bawa ajakan ajaran akidah yang salah, kita terpaksa kata itu tak betul. Yang kita pegang selama ni lah yang betul. Lepas tu Syed Daud Al-Faqani dalam kitab kita Durus Sabih, pada awal-awal dulu dia sebut, awal-awal belajar akidah memang taklid dulu, sebab dia nak pegang benda yang betul tu daripada Tok Guru dia. Lepas lama-lama belajar, dia kenal, dia tahu. Maka bila lepas tahu tu, tak boleh dah taklid, habis dah. Zaman taklid tu habis dah. Dia pergi pula zaman ma'rifah, zaman kenal sungguh, betul sungguh Allah Ta'ala sekian. Jadi kalau awal-awal Tok Guru dia tu ngajar kata Allah tak serupa makhluk, Allah tidak bertempat, apa benda tu berubah, kata Allah bertempat pula. Tak betul. Walaupun Tok Guru dia tu dulu yang ajar dia kata Allah tak bertempat. Tok Guru berubah etikot pula. Jadi anak murid kena ikut, tak boleh ikut. Hak ni Tarikh Dajjal ni hidupkan dua orang Nabi, yang mana disalah artikan dialog tersebut sehingga orang menganggap seolah-olah Nabi mengaku Dajjal tu Tuhan. Takkan kita nak kata Nabi tu bohong pula. Itu dia panggil fitnah besar tu. Jadi orang yang betul-betul berpegang dengan akidah yang betul sahaja dapat menafikan kebetulan Dajjal itu sebagai Tuhan. Kebenaran Dajjal itu sebagai Tuhan, itu palsu. Siapa dia? Orang yang reti akidah. Bayangkan orang yang tak reti akidah duduk zaman tu, ketika mana berlaku dialog ni, tak tahu nak mengaku dia Tuhan ke, tak mau mengaku dia Tuhan ketika tu. Tu fitnah besar di atas dunia, paling besar sekali. Jadi dia kata sadaqta, kamu betul. Lepas tu dia kata, maka berkata bagi taulannya, pasangan dia lah, kan dua orang Nabi, seorang tu taulan bagi seorang yang lain. Dia kata sadaqta, yakni benar engkau, betul dah murni Tuhan. Seolah-olah gitu, sedangkan dia membenarkan perkataan Nabi yang seorang tadi, yang kata kamu ni dusta, kamu ni bukan Tuhan. Dia nak menafikan hak tu. Maka mendengar manusia pendengar, gitu dia Tuhan punya. Maka menyangka mereka itu manusia bahwasanya benar Dajjal tu betul. Jadi orang menyangka gitulah. Takkan nabi-nabi nak bohong. Betul lah Dajjal Tuhan. Awal-awal kita ragu sebab tak ada orang yang boleh mengesahkan dia ni Tuhan. Melainkan apa yang kita belajar lah dalam akidah, tiba-tiba terpedaya juga. Dengan pengakuan Nabi bahawa dia tu Dajjal. Sedangkan Nabi memang tak mengaku dia Dajjal tu Tuhan. Disalah ertikan. Jadi orang ni kalau tak ada akidah ketika ni, akidah dia salah, akidah tak mantap, goyah ketika ni. Gimari. Tuduk ni. Wal'iyadu billah. Kemudian dia kata, maka mendengar, maka menyangka mereka itu manusia bahwasanya benar Dajjal. Maka orang yang tiada padanya pada orang itu dalil mukhalafah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith itulah, mengikrarkan, mengakui dengan ketuhanan seperti Yahudi dan perempuan A'rab. Yahudi dan perempuan A'rab mengakui Dajjal itu Tuhan. Jadi kalau kita tak tahu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang mana sepatutnya Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, tak tahu dalil, tak kejak maksudnya. Jadi bila tak kejak ke, dia akan terpaksa mengaku Dajjal itu Tuhan. Keadaan ketika itu memaksa dia untuk mengetahui, untuk mengakui kata Dajjal itu Tuhan. Sebab tidak mantap. Pegangan akidah dia tidak mantap. Pegangan akidah dia bukan 100%
Bahkan walaupun dia pegang dah Allah Ta'ala tak sama makhluk, tetapi dalil terhadap pegangan dia tu tak kuat. Bila dalil terhadap pegangan dia tu tak kuat, menyebabkan dia mengakui benda lain selain Allah Tuhan. Oh. Kemudian maka berkata ia bagi seorang, adakah engkau jika, maka berkata ia, ia Dajjal bagi seorang, mana-mana orang lah. Di depan dia tu dia kata gini, adakah engkau jika aku bangkitkan bagi kamu bapak kamu dan ibu-ibu kamu, adakah engkau mensaksikan bahwasanya aku Tuhan kamu? Oh, dia buat pula penawaran lagi. Tak cukup dengan dia tunjuk neraka sebelah, syurga sebelah. Tak cukup dia menghidupkan ataupun ada bagi dia dua malaikat kiri kanan. Tak cukup lagi dia bangunkan, dia bangkitkan dua rasul pula. Yang mengaku dia tu Tuhan. Tak cukup lagi dia tawarkan pula untuk hidupkan mak-pak kita yang telah meninggal dunia. Dia kata kalau aku hidupkan semula mak-pak kamu ni, mengaku tak aku Tuhan. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mari ke Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tunjukkan mukjizat, baru dia nak mengaku dia tu rasul. Ini terbalik pula, Dajjal yang menawarkan satu benda yang mana sebelum mengkabulkan tawaran tersebut, dia perlu mengaku Tuhan. Kalau Rasulullah, dia tunjuk mukjizat dulu, barulah orang tu mengaku dia tu rasul, Allah tu Tuhan. Masuk Islam kan? Ada yang tak mengaku juga rasul tu, apa, Nabi Muhammad tu rasul, Allah tu Tuhan, tak mengaku juga walaupun tunjuk mukjizat. Bahkan sebaliknya, kata Nabi SAW tu ahli sihir pula, belah bulan. Jadi dia tawarlah ke seseorang tu, mu nak mengaku tak aku ni Tuhan kalau aku hidupkan mak-pak kau? Maka berkata mereka itu manusia, bahkan ya, sungguh kalau mu dapat jadikan hidup semula mak pak aku, aku mengaku mu Tuhan. Tu dia koi syarat gitu. Maka dia kata gini, bahkan maka merupakan mak pak dia tu oleh syaitan pada rupa bapaknya, bapak seseorang, dan ibunya, ibu seseorang. Jadi syaitan ni tentera dia juga. Syaitan tolong dia untuk merupakan rupa mak dia, rupa pak dia, bukannya hidup sungguh. Dia merupakan saja. Merupakan ni contoh ya, kita ambil kipah ni, kita ada alat sakti contoh ya. Macam cerita dongeng sikit lah. Pari-pari apa ke, ditala ke kipah tu, cah jadi benda lain. Itu merupakan benda yang kita nak tu. Itu kita nak hidupkan mak pak kita yang telah meninggal. Jadi dia merupakan mak pak kita pada satu benda, sehingga kita anggap itu memang sungguh mak dan pak kita. Siapa yang bantu Dajjal ni? Syaitan. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka berkata kedua mak pak tu, bila dia dah rupakan mak pak dia, mak pak dia pun kata, bukan mak pak betul ni, mak pak yang dirupakan saja. Hei anakku, ikutlah olehmu akan dia, akan Dajjal. Apalagi mak pak dia yang syaitan rupakan tu suruh ikut Dajjal. Kalau ikut Dajjal, hukum dia adalah kafir kerana mengakui ketuhanannya. Ada seorang Arabi, ada seorang Arab Badui zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zaman Arab Badui, dia nak pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ni seorang yang kelakuan dia selapa je. Kalau kita cakap selapa dek lah, tak takut langsung mai cakap gitu je. Cakap lepas bang. Kalau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya sendiri direct pada Nabi, tak berani. Jadi kalau Arab Badui mari, dia suka. Suka sebab apa? Suruh tanya Rasulullah, benda pelik-pelik sikit. Bukan benda pelik tu Nabi tak pelik. Mana benda yang mereka malu nak tanya lah. Sebab bila Arab Badui ni ada, Arab Badui ni dia main tanya gitu ya. Sehingga kadang-kadang sahabat marah. Tanya tu macam tak ada adab.
Ada Arab Badwi, ada setengah ni antaranya nak. Ada setengah Arab Badwi dia kata, aku ni Rasulullah, kalau aku ni buat hak wajib saja, tak mau buat hak sunat. Kalau aku tinggal hak haram, kalau aku tinggal hak haram, aku buat hak wajib saja, sunat tak buat. Makruh aku buat, contoh. Aku masuk syurga tak? Dia tanya gitu. Maka Nabi SAW kata, ya, kalau mau tinggal hak haram, semuanya. Mau buat hak wajib, semuanya, syurga tak? Kalau tinggal semua. Kalau buat semua hak wajib. Itu satu, Arab Badwi. Ni yang kita nak cerita ni, Arab Badwi yang dia ni nak berjumpa dengan, dia nak berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ni, dia tengah marah. Bukan tengah marah lah, tengah orang panggil berubah dia punya wajah tu. Tak sedap hati lah. Jadi sahabat tengok Nabi SAW gitu pun, sahabat tak pernah tengok muka Nabi gitu, nampak macam tak ada muk tu. Tiba-tiba Arab Badui ni nak pergi tanya. Dia pahalang. Jangan tanya. Kami tak pernah tengok muka Nabi gitu. Nampak macam nak marah. Maka Arab Badui ni dia kata apa? Aku tak akan buat Nabi SAW, aku akan buat dia tu sehingga Nabi tu gelok semula. Dia buat gitu. Sahabat tu, tak apa lah, pergi je. Kami tak berani dah. Pergi lah, pergi. Maka Arab Badui ni tanya satu benda. Nabi SAW, wahai Nabi, kalau lah nanti waktu Dajjal, Dajjal keluar. Waktu Dajjal keluar. Kalau Dajjal keluar saat ni, dia bagi sarit. Sarit ni kita kata, senang cerita, dia kuah daging lah. Dia sebenarnya bukan kuah daging. Dia macam bubur yang dicampur daging. Ada roti dan sebagainya. Kalau nak faham kita lah, mudah-mudahnya, kari daging lah, senang kita. Tapi bukan kari daging lah, ni nak mudah cerita ni. balik cari negeri lah, sarit. Kedai Arab mungkin ada jual tu, sarit. Sa-ro-ya-dal. Dia campuran daging halu-halu dengan roti. Sarit tu makanan orang Arab lah. Okey, kalau dia bagi sarik ke aku, kalau aku tolak terus, kalau aku tegak tu, kalau aku tolak tak makan apa yang diberi Dajjal tu, aku akan kuhri. Aku akan kuhri. Yang kedua, aku makan. Aku makan, makan, betul-betul makan. Sampai aku tak larat, aku muntah dan aku tak mengaku dia Tuhan. Boleh ke tak? Pelik soalan. soalan dia ialah, kalau lah Dajjal tu bawa mari makanan sarid, satu makanan lah, kalau aku tak makan, aku akan kuhri. Tapi kalau aku makan, aku makan, makan. Lepas tu penuh perut aku, aku muntah, lepas tu aku tak mengaku dia Tuhan. Boleh ke tak? Maka dengan sebab pertanyaan itu, Nabi SAW ketawa. Nabi SAW hak tadi bad mood dari tu, tiba-tiba senyum. Ketawa Nabi ni senyum nampak gigi rahamnya, bukan macam kita huha-huha tu. bila kita belajar Syama'il Muhammadiyah contohnya, dalam masjid ni ada kitab kelas Syama'il Muhammadiyah, dia tabassum ni tabassum senyum. Abahku ni gelok. Gelok ni bukan macam kita. Gelok ha-ha-ha tu bukan gelok Nabi tu. Gelok Nabi tu, Nabi akan senyih tu sehingga nampak gigi gerahan. Tu gelok Nabi lah. Kalau senyum ni tak nampak gigi. Kalau nampak gigi tu, ketawa Nabi SAW. Jadi Nabi SAW daripada tadi orang sahabat tak berani nak jumpa. Tiba-tiba dengan sebab soalan dia tu, Nabi boleh gelok. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Baru mari hadis ni. Akhir zaman esok kalau Dajjal keluar, orang mukmin akan makan dengan zikir saja. Dengan sebab pertanyaan tadi tu, orang sahabat-sahabat Nabi baru tahu. Akhir zaman, mari Dajjal, makanan orang mukmin ialah zikir. Bukannya makan makanan Dajjal. Kalau anda kata Arab Badui ni tak tanya, tak tahu sampai kesudah kita ni. Kita ni bakal makan apa? Nak terima makanan Dajjal, kena iktiraf dia Tuhan. Tak makan makanan Dajjal, kita lapar. Lepas tu nak makan apa? Cikir. Tu Arab Badui. Jadi jasa yang cukup besar juga Arab Badui ni pada umat Islam. Tanya nampak macam lekeh ya? Tapi ada benda. Habis. Kemudian ada juga Arab Badui yang tanya, Nabi, wahai Nabi, bila kiamat?
Tanya direk tanya, bila kiamat? Nabi SAW kali, Nabi SAW awal-awal tak layak. Tanya orang lagi dua, bila kiamat? Tak layak lagi. Kali ketiga, bila kiamat? Nabi kali, bila kiamat? Maka Nabi SAW tanya, apa persediaan kamu hadapi kiamat? Oh, tanya balik. Tak bagi jawapan. Dia bagi jawapan dengan soalan juga. Mu tanya kiamat, kiamat, kiamat. Dan mu persediaan apa tentang kiamat ni? Oh. Lepas tu, Arab Badwi pun tak ada, kata tak ada apa benda melainkan aku ada Allah dan Rasul. Aku cinta Allah dan Rasul. Mak itulah persediaan dia. Habis tu ya. Nabi SAW tak bagi tahu lah. Oh, kiamat ni sekian-sekian-sekian. Tak ada. kiamat tu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pasti berlaku. Tu saja. Dan diberikan tanda-tanda kiamat lah. Tanda kecilnya, tanda besar dan sebagainya. Tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat. Tu semua bagi tahu lah. Takkan tak bagi tahu dulu. Kemudian kata Musannif Rahimahullahu Taala. Apa tadi? Tu cerita Arab Badwi. Arab Badwi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganah-ganah berlaku tanya tu. Kemudian kata Musannif Rahimahullahu Taala. Jadi dia kata, jadi makpok dia pun kata, ikutlah mu akan dia. Maka bahawasanya Tuhan kamu dan orang yang mempunyai dalil. Bukan. Maka bahawasanya nya dajjal tu Tuhan kamu nokto. Tu masih lagi kata-kata makpok dia tadi yang dirupakan oleh syaitan. Dia kata, ni Tuhan kamu sebetul ni. Tuhan kamu hak sebenar ni, ni lah dajjal ni. Padahal syaitan. Dan orang yang mempunyai dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu, dustakan dia, dustakan dajjal. Orang yang kejak akidah dia. Bila dajjal mari nak mengaku Tuhan, dia tolak mentah-mentah gitu ya. Mu bukan Tuhan, mu makhluk sama ngaku ya. Cumanya, walaupun kita belajar akidah mantak dah, tapi bila satu hari nanti musik dajjal keluar, kita kena lari. Tu suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suruh lari, bukan suruh hadap. Tu. Main hadap jeng, suruh lari, bukan suruh hadap. Cumanya kalau hadap gini, tanya depan kita, orang yang ada dalil mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith akan mendustakan dia, tak mengaku dia Tuhan. Dan ingkarkan ketuhanannya, ketuhanan dajjal. Dia akan ingkar. Dok, yang betul-betul Tuhan Allah Ta'ala saja. Bukannya dajjal, bukan sesiapa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Punya kuatnya keimanan dia kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata, kerana bahawasanya ia dajjal berjisim. Dia kabur terus tegak. Mu ni berjisim. Dia ni berjisim. Macam mana berjisim boleh jadi Tuhan? Kalau almarhum Tuan Guru Haji Sik Saleh Kedah rahimahullahu ta'ala, dia buat selera, dia buat lawak sikit lah. Dia kata orang yang ngaji tauhid kejap ni, dia jumpa dajjal, dia berhujah dengan dajjal. Mu ni bukan Tuhan, sebab mu ni jisim. Mu ni arak, ada sifat, sifat yang baharu. Mu ni besar, cik. Oh ni ada mata. Mana tu makhluk? Mau berjising, mau bertempat, mau kecil, mau besar, mau gemuk, mau kurus, habislah kau. Itu bukan sifat Tuhan. Jadi dajjal nak cakap apa lagi? Tak boleh kata apa. Bukan suruh hujah gitu. Nak sekatanya orang yang kejak, orang yang reti tauhid ni tak mengaku dajjal tu Tuhan. Di akhir zaman kalau ada kata jumpa. Kalau tak jumpa, alhamdulillah lagi bagus. Harap-harap nampak lagi ya. Gitu ya. Kemudian kata Musannif rahimahullahu taala. Baterai. Kerana bahawasanya ia dajjal itu berjising. Yang berlaku ia dajjal seperti lemah. Dajjal ni lemah. Sebab apa? Dia perlu bantuan. Dia perlu kepada bantuan. Dia perlu kepada bantuan untuk membenarkan dia tu Tuhan. Kalau Allah Ta'ala nak mengaku dia Tuhan, tak perlu bantuan. Sama sekali ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau Dajjal, oh, orang tak mengaku dia Tuhan, ada masalah juga tu. Syaitan bantu dia nak membetulkan dia ni Tuhan. Nak membenarkan dia ni Tuhan dengan menjelmakan dua makpok seseorang untuk meyakinkan orang tu bahawa Dajjal tu Tuhan. Oh. Ha, eh? Dan dia lemah sebab apa? Sebab ada batasan. Ha, dia ada mata penglihatan melalui mata. Kalau tak ada mata, tak dilihat. Ha, dia nak dengar melalui telinga. Pendengaran yang ada di telinga dia. Kalau tak ada telinga, tak boleh dengar. Ha. Kalau tak ada sifat pendengaran yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia tak boleh dengar. Ha, jadi ada sifat lemah kepada Dajjal. Maka bahawasanya ia Dajjal lemah pada akhir pekerjaannya, pekerjaan Dajjal. Pada menzahirkan sesuatu yang mencarikan adat. Ha, dia lemah pada akhir benda. Pada menzahirkan sesuatu mencarikan adat. Dan bunuh akan dia, akan Dajjal itu oleh Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Isa bin Maryam. Jadi Maryam ibu Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam tidak ada pok. Ha, tak ada bapa. Ha. Lepas tu bila tak ada bapa tu berzina tak semestinya. Ha tu. Eh? Jadi ulama akidah bahas, kalaulah seseorang perempuan tidak berkahwin, tidak berzina, boleh tak dapat anak? Ha tu. Eh? Orang tu tak berzina. Ha, tak kahwin pun. Yang mana tidak berlakunya wati atau persetubuhan. Boleh tak dapat anak? Ulama akidah khilaf. Oh. Pendapat pertama kata tak boleh berlaku begitu. Kerana hanya boleh berlaku pada Nabi Isa sahaja. Ha, eh? Dia kata gini, harus pada akal. Harus pada akal. Cuma hanya berlaku pada Nabi Isa. Khususiat pada Nabi Isa saja tak ada bapa. Lain tak boleh. Pendapat kedua kata boleh juga berlaku pada selain Nabi Isa. Ha. Ha, jadi ada dua pendapat. Dah berlaku sungguh sekarang, tak ada lagi. Tak pernah jumpa lagi selain dari berdua orang saja. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Ha, Nabi Adam pun tak ada bapa. Nabi Adam mak pun tak ada, pak pun tak ada. Ha. Dialah awal-awal manusia. Abul Bashar, bapak sekalian manusia. Ha, jadi dia tidak berbapak dan tidak beremak. Begitu juga isteri dia, Sayyidatuna Hawa alaihassalam. Juga tidak berbapak, tidak ada mak. Ha. Tiga orang lah kita kata. Ha, tu. Selain daripada itu, ada mak, ada pak belakang. Kecuali kalau dia berzina, maka dia tak ada mak lah. Ha, tidak diiktiraf oleh syarak bapak bagi anak zina. Ha, yang mana bapak tu pada asalnya ialah pezina lelaki, maka syarak tidak mengiktiraf pezina lelaki itu sebagai bapak bagi anak zina tersebut. Kerana air mani yang diiktiraf, yang dihormati syarak ialah air mani ketika berlaku perkahwinan sahaja, bukan ketika sebelum perkahwinan. Ha, eh. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ha. Kemudian dia kata, ha, sama juga. Okey habis. Kemudian. Dan buta matanya, buta mata Dajjal. Ha, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa AS dan mata Dajjal ni buta lah. Nabi Isa bunuh Dajjal. Lepas bunuh Dajjal, mari satu zaman lain pula, Ya'juj Ma'juj. Ha, ni lagi segar. Ya'juj Ma'juj, sehingga Nabi Isa dan pengikut dia kena lari. Ha, eh? Ya'juj dan Ma'juj yang dibenting, yang telah dibentingkan oleh Luqmanul Hakim. Ha, eh? Pecah. Ha. Zaman Nabi SAW pun benting tersebut sudah pecah sikit dah. Zaman sekarang tak tahu pecah yang mana. Ha, Allahu'alam, benda ghaib. Ha, benda ghaib tak tahu. Jadi satu masa akan datang dia bakal keluar selepas zaman Dajjal. Nak hadap pula Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Quran sekali saja dalam surah Al-Kahfi. Dajjal tak pernah sebut dalam Quran. Ha. Dajjal tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran, hanya disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kalau Ya'juj dan Ma'juj jahat dia dengan Dajjal, jahat-jahat pun
ada juga Al-Quran. Ha, sekali je. Lepas habis Ya'juj dan Ma'juj, maka hiduplah aman tenteram dengan pemerintahan Nabi Isa AS. Nabi Isa ketiga tu akan bernikah, kemudian kehidupan macam orang biasa, sangat-sangat aman sehingga kan serigala boleh berbaik dengan kambing. Oh, betul tu. Nak kata amannya dunia. Selepas kewafatan Nabi Isa AS, barulah. Ha, baru apa? Kiamat, alamat-alamat kiamat yang betul-betul besar berlaku. Iaitu marinya dabah, binatang yang cop setiap orang. Dia ni Islam ke kapi? Setiap orang dia akan mari, dia akan beri cop tu. Cop mu ni Muslim ke mu ni kapi? Mu ni Muslim ke mu ni kapi? Kalau cop Muslim, Muslim, semua tu orang Islam. Oh ni orang Islam, ni orang Islam. Kalau cok kapi, sampai kapi lah sampai sampai kiamat. Ha, cuma kronologi ataupun tertik tu Allahuala khilah. Ha, terbit matahari belah barat dulu ke atau macam mana, tengok. Ha, antara kiamat, tanda kiamat besarnya ialah terbit belah barat. Ha, keluarnya muncul dabbah, munculnya lagi ad-dukhan. Dukhan selama 40 hari tak silap tempoh dia tu. Dukhan ni bukan jerebu. dulu Malaysia pernah jerebu teruk. Lepas tu dia kata, oh ni tanda-tanda kiamat. Loh. Kesian dia orang sebut. Ha, tanda-tanda kiamat hak yang berasak satu, berasak tu berasak satu dunia. Bukan Malaysia ya. Takkan Malaysia je kiamat halis selamat pula. Adulah. Dukhan ni ialah asak yang kena habis satu dunia. Yang mana kalau orang mukmin kena asak tu, dia semua gitu je. Kalau orang kafir kena, dia tersiksa. Ha, gitu. Ini juga bu biasa lah. Silap sikit bakar hutan apa kan juga bu. Okay, tu dukhan. Ada lagi lah, banyak lagi lah. Akan marinya tiupan angin di bawah celah-celah ketiak setiap orang. Kalau orang tu kafir, dia tak akan mati. Kalau orang tu Islam, dia akan mati dengan tiupan angin di bawah ketiak dia sebelum betul-betul berlaku kiamat. Kerana orang Islam tidak akan melihat kiamat. Yang akan melihat betul-betul kiamat ni ialah orang kafir sahaja. Orang kafir sahaja akan melihat kiamat. Selain daripada itu, tidak akan lihat kiamat, akan meninggal dunia. Meninggal dunia dengan tiupan angin di bawah setiap ketiak orang, setiap seorang lalu. Apa lagi tanda-tanda besar? Banyaklah. Itu antaranya lah tanda-tanda besar kiamat tu. Hal lain-lain tu tanda-tanda kecil lah. Tegur apa, berjumpa dua orang Islam tak tegur salam, itu kiamat kecil lah. Laku lah. Ada orang jumpa, semua orang kalau jumpa orang Islam, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, jaga. Itu tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil lagi, mati. Mati memang kiamat kecil lah. Kiamat kecil bagi dia, bagi orang mati tu. Sebab dia nak on the way, nak masuk ke alam barzakh, ke alam kiamat harus benar. Yang pada mahsyar tu. Jadi RNR dia pada alam barzakh. RNR dia pada alam barzakh. Kalau dia baik kat atas dunia ni, alam barzakh baik juga. Kalau dia jahat atas alam dunia ni, alam barzakh pun masalah juga. Sampailah kiamat dia masalah. Wal'iyadu billah. Kemudian dia katanya, maka kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah ufutu fa innahu sa'asifuhu ayid dajjal. Ayid dajjal lah, bukan ayid dajjalu. Kita Melayu kita ni ad-dajjalu, silap baris. Lakum sifatan, lakum sifatan lam yasifha. Lakum sifatan, ayid dajjal ke, fa innahu sa'asifuhu ayid dajjala lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli fayaqulu ana nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di thumma yathni fayaqulu ana rabbukum walan tarau rabbakum
hatta tamutu fa innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara wa innahu maktubun baina 'ainihi 'ainaihi kafirun yaqra'uhu yaqra'uhu kullu mu'minin katibun wa ghairu katibin al hadis. Okay. Hei hamba Allah, tetapkan oleh kamu apa tetap, yakni atas agama kamu. Mana jangan bergenjoklah daripada agama Allah Ta'ala bila mari dajjal ni. Tetap teguh dalam siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus. Fastaqimu, hendaklah kamu beristiqamah, tetap terus dalam agama. Maka bahawasanya lagi aku sifatkan akan dia akan dajjal. Artinya, erti akan dia akan dajjal. Okey. Bagi kamu sifatnya sifat dajjal. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini dia akan sebut beberapa sifat dajjal. Dia ada mensifatkan akan dia akan dajjal seorang nabi yang dahulu daripada aku. Dulu-dulu nabi sebelum aku tak pernah sifatkan dajjal. Ni aku first time, pertama kali nak sifatkan dajjal lagu mana. Maka berkata ia, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nabi. Memanglah aku nabi. Dan bahawasanya tiada nabi kemudian, yakni selepas daripada aku, aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, maka diulang-ulang kedua kalinya, ulang lagi, tak ada nabi selepas aku, tak ada nabi selepas aku. Maka berkata ia, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Tuhan kamu. Dia kata, maka berkata ia, ia dajjal. Bukan akan Tuhanku, aku Tuhan kamu. Silap kita jauhi. Kita jauhi kata akan Tuhan kamu, bukan akan Tuhan kamu, aku Tuhan kamu. Kita jauhi silap, silap cetok. Dia terjemah daripada bahasa Arab, tadi ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Jadi Dajjal mengaku aku Tuhan kamu dan tiada kamu lihat akan Tuhan kamu hingga mati, hingga mati kamu. Dia kata walan tara rabbakum hatta tamutu. Jadi Dajjal akan mengaku aku ni Tuhan kalian, kamu tidak akan melihat Tuhan kalian sehingga kamu mati. Maka bahawasanya ia, ia Dajjal buta. Dajjal ni buta, buta sebelah. Yang kita dah bincang dululah buta sebelah tu. Dan Tuhan kamu tiada buta. Tuhan kamu siapa? Allah Ta'ala. Ni dia campur cakapan Nabi dengan cakapan Dajjal. Okey, sekali lagi dia kata, maka berkata ia, ia Dajjal, aku Tuhan kamu. Dan yang ni padahal, ni kata Nabi ni, padahal tiada kamu, kamu kita ni lihat akan Tuhan kamu hingga mati kamu. Kalau kamu tengok Dajjal mengaku Tuhan, sedangkan kita hidup lagi, kita mana boleh tengok Tuhan ketika hidup? Jadi Nabi pesan, dia kata mu tak akan nampak Tuhan, tak akan lihat Tuhan melainkan setelah mati. Bila setelah mati tu, lu syurga, baru boleh tengok Tuhan. Tiba-tiba Dajjal mengaku Tuhan, seolah-olah kita sedang melihat Tuhan sekarang. Tu tak betul, kata Nabi SAW. Kemudian dia sifatkan lagi bahawasanya ia, ia Dajjal tu buta. Dan yakni padahal Tuhan kamu tiada buta. Tuhan kita tak buta, dia buta, buta sebelah. Buta ni sifat kekurangan. Mana boleh ada sifat kekurangan pada Tuhan. Dan bahawasanya tersurat antara dua matanya, dua mata Dajjal, kafir. Di antara ni dia tulis kafirun, kaf alif fa ra, kafir. Dibacakan dia, dibacakan kafir tu tiap-tiap mukmin. Orang yang beriman saja akan berasa di dahi Dajjal ni ada tertulisnya kafir. Batu hal lain selain orang mukmin tak nampak, dia tu kafir. Tak nampak tulisan kafir tu, tak nampak. Yang boleh bacanya ialah orang yang beriman sahaja kafir dia dapat baca. Atau yang menyurat tiap-tiap mukmin, okey, dia kata dibacakan dia, dibacakan perkataan kafir tu, dibacakan tiap-tiap mukmin, tiap-tiap mukmin yang menyurat atau yang tiada menyurat. Maksud menyurat ni penulis.
sama ada ni dia ni penulis ke ataupun dia bukan penulis ke, dia dapat pastikan lidahi dajjal tu tulis kafir. Ha. Orang mukmin ni dia ni tukang tulis ke bukan tukang tulis ke, dia dapat tahu, dia dapat baca lidahi kafir ni, lidahi dajjal tu ada perkataan kafirun. Ha, tu dia sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hadis. Ha, sehinggalah akhir hadis Nabi, mana hadis ni panjang. Ah ha, tu ringkasan nak ambil poin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mensifatkan dajjal tu lagu mana serupa sedikit dan tidak mengakui dajjal itu sebagai Tuhan. Sedangkan Tuhan kita hanya boleh tengok selepas daripada kita meninggal dunia, iaitu ketika mana kita berada di akhirat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Hai. Habis. Kata Syekh Ahmad As-Suhaimi, wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.